sebelum kalian mendownload shader shadernya, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini, Mini. like video ini, dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya ya guys. Nah, jadi kita mulai dulu ya guys. Oke guys, jadi saya sudah ke menu utama dari game Minecraft ya guys. Nah, jadi cara mengaktifkan shader itu itu kalian ke my packs yang ini. Setelah itu sudah masuk ke dalam world-nya ya guys. Nah, jadi perbedaannya itu adalah dari langitnya ya guys. Nah guys, jadi perbedaannya itu ada di ini ya guys, ada di awan dan di air. Jadi ini lupa guys, tekstur ini ya guys, ini air ya guys. Jadi tekstur airnya itu akan berubah menjadi seperti ini ya guys. Tekstur airnya akan berubah menjadi seperti ini ya guys. Dan untuk hari ini saya coba dulu ya guys. Malam hari itu seperti ini guys, di saat ini.
guys agar channel ini menjadi lebih berkembang. Halo guys, maaf. Terima kasih guys.